dua pemain menerbangkan di sebelah ke sana, mencoba dilepas satu gol ada atur punggung 06 pemutator. Disapun ada Hairul Anam lagi-lagi apa yang terjadi setelah di semua kepatakan diberada oleh pertahanan nomor 2 dan sudah di kemudian sehingga pusat siapin di pasana kemudian oleh kemudian menguasai serangan yang kedua oleh Sang Raja Muda. Ini dia lagi dari sana. Oh di sana, kau juga di sana. Kerja oleh Rodi Santoso. Masih di bawah nomor punggung 6. Namun apa yang terjadi? Lepas satu pemain mau di sana. Dua nomor punggung 9 dari sana Raja Muda. Mencoba di capal, ada Arul Anam. Arul mulai kerja ke mana Lupi nomor 2 di sana di Tepatador. Masih di bawah nomor 11 oleh perlawanan tim Raja Muda. Lepas 1-1 dilakukan oleh sana di Tepatador. Saya akan mencoba di sana kereta lewat Ali Firan. Rodi Santoso nomor punggung nomor 10 sudah Ali akan mencoba pasai serang balik oleh Tepatador di bawah kedua. Nomor sana Rodi Santoso masih dua 1 kali oleh perlawanan oleh sana untuk menulis sana ada Rodi Santoso. Ada
Lufi Nurung Dua kerja sama dengan Audi Sadewa Audi Saptasa. Mencoba di sana di sosial nomor buku bersama akan disampaikan di dari apa serah balik nama Rudi Santo sama saya terpuji di belakang pada perlawanan kelompok 7 dari tim Raja Muda di sana. Namun di sana masih mendekati dan berterakhir oleh Hantam. Lagi-lagi apa yang terjadi di sana nomor 12 dari sana tim Matador bisa saya dipetakan di sana Ramadhan di sana Raja Muda. Coba dulu bandara, siapa yang coba dagang wajah yang serang kembali. Lepas dua serangan di sana, sehingga dua orang orang dua, harus dilihat lagi. Kerja sama di sana dengan Rudi Saptoso, dari umum ke-12, dia luar fungsi dan serangan dari sana Raja Muda. Rudi Bandara di belakang kita, yang pernah berlaku biasa, ini merupakan salah dua serangan di sana, dua orang jauh. Yang di sana, kerja sama di sana. Pantai luar kosong, Anama, ini pemain yang teman ador. Mencoba serangan Raja Muda dari satu persatu yang bertahan dari tim Matador. Mempersiapkan ada lebih cerdas di sana. Mencoba menahan serangan di sana kerja malas yang banyak pertahanan. Memukul di sana masih tetap bergerak kerja sama di sana dari Raja Muda. Masih dia satu persatu namun ini siapa nama dia lawan dia di sana. Ada lebih cerdas masih kerja sama oleh penyerang pertahanan saya di sana. Masih di sana masih kerja sama serangan. Masih dapat terpuji di belajar dari serangan balik dari sana Raja Muda di sana masih dibayar oleh Raja Muda. Nomor 12 di sana disafur bersiapa yang terjadi dapatkan satu poin di sana sedang mencoba akan mengeluarkan serang baik nomor punggung 9 dari sana Raja Muda di sana. Mencoba serang lebih bersih kerja sama di sana disafur selesai di sana mengeluarkan satu poin nomor 9 sehingga dari Ariel Aram di sana untuk melakukan serang balik dari sana Raja Muda. Susun lagi nomor 11 di sana Raja Muda kembali bangun dan serang balik kerja sama di sana nomor 9 mulai hilang Lupi nomor terakhir ada Hantar di sana wah disapu dua pemain namun lepas satu serangan di sana nomor 4 di sana di sana Raja Muda sekarang ada Odi Sadewa kembali bangun dan serang di sana masih dibayar oleh Fira Hantar di sana tipu yang sama tidak bisa dijangkau oleh saya mencoba pertama saya mencoba di sana menyusul ke sana depan sana nomor kumpe di sana Raja Muda di sana kedua masih dalam mudah apa yang terjadi di sana. Kembali masih tetap Raja Muda kembali mencoba di babak kedua menguasai serangan kembali. Dua serangan balik masih sudah di depan pertahanan. Di depan pertahanan Muhammad Rahman di depan sana biar oleh saudara saya ini mencoba nomor 9 masih kerja menawar umpan di sana untuk melakukan serangan balik biar lawan di depan sana dan sang Raja Muda di babak kedua. Bangun di sana masih tetap Muhammad Rahman masih melakukan dua serang balik dari sang Raja Muda di sana masih sangat sulit untuk mengumpul dari dua pertahanan tim Matador. Sip. Dua serang balik yang dilakukan oleh dua pemain di sana sehingga sangat mudah dicakup di dalam Muhammad Rahman. Satu garis sudah kembali di sana tim Matador akan mencoba menguasai serang balik dari tiga pertahanan di depan oleh sang Raja Muda. Mencoba dua serangan di sana dari satu persatu oleh pertahanan dari Raja Muda nomor 9. Orang-orang yang kerja sama di sana dalam pertahanan nomor 1 dari sang Raja Muda merupakan satu manis terkenal di sana mencoba di satu di sana dua usai lepas kalau pakai lagi serang belakang sana sama dua orang 7 oleh sang Raja Muda disusul oleh manis sana nomor 7 oleh
Rudi Santoso. Ada di sana ada Rudi Santoso. Orang aja serang sekali. Apa itu jadi belakang orang tujuh bisa merupakan mas. Serang sekali di sana. Disiapkan nomor 11 masih menambah serangan. Belawan di sana kanan. Mampukan di sana. Lebih kerja sama Abdal di sana. Gerak tipe yang sempurna namun awal terjadi. Serang mudah di Jakob Raja sehingga gagal. Dua serang mulai dari tempat ader. Skor di babak kedua masih tetap 3-1 untuk tim Raja Muda. Satu posisi terkecil bisa melakukan 4 serangan dari sana Raja Muda di sana. Jadual satu berada di belakang oleh Santi Matador. Membuka di sana ada Rudi Santo. Rudi Santo saya menyuka kerja di sana ada Tenor 06. Di sana yang menyuka di lesa di belakang. Satu ada relawan menyebut kerjaan oleh Zaini oleh Sabri Kutalam Haji Matador menawan dua serangan di Sabkar ada relawan menurut pukul 46 namun di belakang satu berlaku yang melakukan terjadi satu pemain yang bisa dipatahkan oleh Sabri Kutalam menurut tempat oleh Sangat Raja Muda juga saya kembali ke pasana tiba tadi yang menyebut menguasai serang kembali. Lepas satu serangan di sana, Rudi Santoso sebagai nomor satu oleh peranan Sang Raja Muda mencoba di starter ada di sana. Orang orang kerja di sana oleh Lobi Lapan Lobi nomor dua di sana terpilih oleh Rudi Santoso di sana. Mencoba di sana melakukan satu serangan lagi di sana oleh segera oleh selain ini. Atas tiga serangan dua yang satu oleh peranan Raja Muda di sana. Nomor sembilan kerja di belakang nomor tujuh di sana. Mencoba di sana. Lepas sampai terjadi di belakang merupakan satu serangan oleh Sang Tim Matador. Apa yang terjadi di pasar nomor 11 bisa merupakan serangan Tim Matador. Asalnya akan mencoba akan menguasai serang balik nomor 9 oleh Sang Asali. Disusul tiga pemain di sana nomor punggung 7 di sana. Mencoba kerja sama di sana dengan ada nomor 06 Tim Matador. Lepas apa yang terjadi dari satu serangan yang dilakukan oleh Tim Matador bisa dipatahkan di lesman nomor 3 di setiap kiri dan nomor 6 di oleh Sang Raja Muda mereka gagal Rudi Santoso yang kemungkinan selamat oleh Tim Matador. Lepas satu pemain nomor pengobat dari Sang Raja Muda. Apa terjadi sana dari satu pemain nomor 21 potong itu saja. Saya sama tadi akan mencoba menguasai serang kembali sana. Lepas satu poin di sana serang-serang yang dilakukan saudara Airul Anam. Sehingga dari nomor 1 dari Sang Raja Muda terjadi oleh Muhammad Rahman nomor 14. Mencoba di siapkan ada Abdul Sadar nomor 06. Di sekitar kira-kira di sana yang masih kerja lah kerja lah di sana yang masih di sana yang orang punggungan di sana ada kerja lah saya punya tempat pertahanan lapas di sana. Oh, lapas sangat mudah untuk mengetok satu pertahanan sehingga tidak bisa dijaga di sana yang orang punggung tujuh di sana mencoba di sana satu main akan menguasai serang balik oleh saudara Abdul di sana nomor 06 lagi di sana akan kerja sama oleh orang di sana yang masih menolong satu di sana kerja oleh pada yang lapas saja pemain di sana nomor punggung 12 adalah Rudi Santoso di sana. Dua serang balik ada saudara Muhammad Rahman di sana kerja oleh Abdul di sana masih terbawa di sana kerja oleh Rudi Santoso di sana nomor 27 kerja oleh dua lawan dua di sana masih sulit untuk menggempur dua pemain di sana masih terbawa di sana. Oh, akhirnya lepas dua pemain menggempur
Wong pemain pertahanan ya. Sang Haji sudah bisa menguasai serbalik dari sang Atimagador. Menopang pada waktu disiapkan Anam di sana. Di sana berjaga oleh Ariel Anam. Masih di bawah luar punggung. Tiga jalan di sana. Masih tetap di Matador. Bila lawan tiga serangan-serangan yang akan di Matador di sana. Ariel Anam kembali di sana. Lepas satu main dari tiga pemain. Kembali menguasai serangan di depan sana. Yang dilakukan di sana yang melakukan diri ke depan sana. Mendoba dari Alimba serang balik di sana. Akan mengepe tiga pertahanan melakukan di sana. Dan sang Raja Buddha bisa membaca apa serang balik ke Hati Matador. Di sana ada Rul Anam, di sana ada Angga di sana, ada di sana ada Luffy, Mendoba, mengotak aja di pertahanan. Lupa, salah terjadi di satu main. Dilakukan dua pemain yang dilakukan oleh Hati Matador. Sehingga berubah menjadi